satu lagi ya, teman kita yang juga barusan pulang sebagai first qualifier coach. Berikan aplaus paling meriah untuk Rizrita. Teman-teman, di sini di awal saya presentasi, saya mau berterima kasih banyak sama upline-upline saya, sama tim VIP Family yang sudah kasih support sedemikian rupa, jadi bisa berangkat ke Eropa. Ini waktu foto di Italia. Jadi ternyata teman-teman yang bisa ke Eropa dari Semarang bukan cuma Suyanto sama Riani. Suyanto sama Riani 13 tahun Oifu emang. Gak gumun ya kalau bisa ke Eropa gratis, bener gak? Kalau Risma nih, Yori Flat baru 3 tahun, alhamdulillah teman-teman dapat satu tiket keliling Eropa gratis di Oifu. Next, teman-teman di KB ada yang 1 tahun, mungkin setengah tahun gitu ya, dapat kualifikasi tiket jalan-jalan gratis ke Paris juga. Amin. Oke, lanjut. Nah, di hari pertama, ada fotonya udah kayak absen coba. Di hari pertama teman-teman kita jalan-jalan ke Italia. Tadi mungkin Mbak Anna sudah jelasin ya sedikit tentang negara Italia itu. Jadi hari pertama itu kita keliling kota Italia dan itu bangunannya keren-keren banget teman-teman. Bersyukur banget dari Oriflame kita bisa melihat belahan bumi Allah yang indah yang lainnya. Dari mana kalau bukan dari Oriflame? Benar nggak? Oriflame berangkat ke luar negeri itu sama sekali belum pernah bisa bayangkan sebelumnya. Tapi ternyata Oriflame bisa ya. Oriflame bisa banget bahwa kita jalan-jalan ke luar negeri gratis. Next. Nah, ini gayanya gaya banget ya teman-teman ya. Ini foto waktu di atas kapal. Jadi tadi yang ceritain Mbak Anna, kapalnya kapal pesiar Bintang 6. Kamar hotelnya juga di dalam kapal teman-teman. Dan aku benar-benar yang ini kapal. Ini seriusan kayak ini kapal. Kapalnya itu ada lantai 15 teman-teman. Ya, pengalaman hidup yang benar-benar mahal. Mahal bukan dinilai dalam bentuk uangnya, tapi benar-benar langka. Benar nggak? Bisa naik kapal pesiar Bintang 6, anak umur 21 tahun. Dari mana sih kalau bukan dari Oriflame? Gak kurang-kurang dari pas aku masih di Eropa teman-teman. Jadi benar-benar kayak serius, ini serius semuanya gitu ya teman-temannya. Jadi kita bisa lihat pulau-pulau yang indah-indah banget gitu kan di kapal itu. Kadang kita ngelewatin gunung, kadang kita ngelewatin pulau yang benar-benar Allah, Masya Allah, indah banget gitu. Kapan lagi bisa kayak gini kalau bukan dari Oriflame? Dia aja bukan cuma marina atau ngebur, dia tuh ngebur kan di sini. Yang kendal, tunjuk tangan yang kendal. Gak apa-apa ya, masuk di ngebun dulu gitu ya. Next.
kita pokoknya bukan cuma di pantai ngebun aja, tapi di lautan dan di terannya. Ini bukan dulu kamu dan teman-teman semuanya. Semoga sekali lagi yang semangat kamu di ngebun ya. Nah, ini dalam kapalnya teman-teman. Jadi dalam kapal itu mewah banget, yang sana itu library. Jadi kalau misalnya nggak ada Oriflame, ini ada barang-barang Oriflame. Kalau misalnya nggak ada Oriflamers, itu ada buku-buku. Jadi yang suka baca buku, gitu ya, di kapal itu bisa baca-baca juga. Ada room library-nya. Room library-nya aja bagus banget. Terus yang kanan itu dalam kapalnya juga. Jadi di dalam kapalnya itu ada satu spot di mana itu tuh langsung ke lantai 15. Jadi itu ada clicking, gitu ya. Itu ada foto top 15 global. Ya, tahun 15 global. Bisa aja hari ini orang-orang itu yang ada foto, yang terpampang fotonya, gitu ya, di dalam kapal itu. Bisa aja 10 tahun ke depan mungkin fotonya teman-teman semuanya. Why not? Nothing impossible, ya. Jadi kalau di Oriflame bayangkan yang tinggi, bayangkan bahwa aku di Oriflame akan jadi seorang yang besar depannya. Bukan cuma konsultan yang biasa-biasa aja. Ini yang harus teman-teman pahami dari awal aku Oriflame. Ya, jadi aku. Your friend gak boleh jadi konsultan biasa-biasa aja. Oke? Okay? Nih. Oh. Mendarat di mana? Aduh, kalau aku tanya, mendarat di mana? Mykonos. Mendarat di mana? Mykonos. Aduh, Mykonos. Gak pernah ngebayangin bisa ke Mykonos. Sebelum-sebelumnya cuma nyanyi di tanggalan doang, teman-teman. Di kalender, bener gak? Pernah tuh apa namanya lagi buka Instagram, terus lihat ada artis Zaskia Sungkar sama Irman Syah, kenal nggak? Kenal nggak? Tahu ya, lagi pemotongan di Mykonos. Aku langsung oh bagus ternyata hari ini bisa kesini dari Oriflame. Jadi itu di sana itu indah banget, bangunannya tuh biru putih kayak awan dan langit biru putih, juga kayak laut dan ombak biru putih juga. Jadi di sana itu ada kota, laut, terus langit. Saya lagi, masya Allah, indah banget teman-teman semuanya. Jadi aku tuh benar-benar, ya Allah, makasih ya Oriflame, makasih ya Oriflame. Kalau kayak gini gimana bisa biasa-biasa aja kerjanya? Kalau kayak gini gimana bisa malas Rismanya? Gitu teman-teman. Oke lanjut. Apanya itu gede banget kamarnya kan? Oh, outfitnya pakai juga ya. Outfitnya. Ada cerita lucu teman-teman waktu di Mykonos. Jadi karena negerinya tuh kan indah banget gitu ya. Sorry, pulaunya indah banget. Jadi aku tuh benar-benar ini udah siapin tuh dua baju ya. OOTD kalau anak muda bilang ya. OOTD. Nah, yang pertama sama yang kedua. Waktu mau ganti baju, di deretan toko tuh di sana tuh banyak ada kafe-kafe, ada pertokoan gitu ya. Lalu saya mau, excuse me gitu. Aku mau ke toilet gitu kan. Aku mau ke toilet. Aku bukan mau buang air. Aku cuma mau, I will change my clothes. Aku cuma mau ganti baju aja gitu ya. Nggak ada yang dibolehin teman-teman. Jadi harus benar-benar di toilet umum. Dan toiletnya untuk parah, mending-mending kencingnya orang Indonesia asli tadi yang boleh bisa jorok-jorok banget. Tapi demi OOTD, aku ganti baju di sana. Jadi Mykonos itu pulaunya indah deh, tapi kecuali kamar mandi. Semua indah kecuali kamar mandinya. Oke, lanjut. Nah, ada yang kenal siapa? Founder kita ya, Pak Yudhistira. Bukan cuma cewek-cewek aja, tapi cowok juga bisa keluar negeri, terus juga dari Oriflame. Dan Pak Yudhistira itu dia S2 di Inggris, teman-teman. Ya, Risma S1 kebidanan, sarjana hukum kebidanan, tapi juga Oriflame juga kita. Bahwa kita benar-benar ada di perusahaan yang besar dan perusahaan yang keren. Satu kata-kata yang aku gak pernah lupa dari Ko Yudhis adalah, Risma, aku lulusan S2 di Inggris, seandainya aku bekerja di sebuah perusahaan, aku pasti akan menduduki jabatan yang nyaman. Aku akan dapat investasi dan kata dapat mobil dipinjemin, dapat rumah dipinjemin gitu ya. Jadi kalau aku nanti nggak kerja, semua akan dibalikin. Dan saat aku pensiun, keluarga aku nggak akan nikmatin apa-apa. Gitu, bener nggak teman-teman? Tapi kalau di Oriflame sekarang yang aku sangat bersyukur semua adalah aku punya kebebasan waktu. Jadi kalau di sana ini setahun 3 kali jadinya keluar negeri sama mamanya terus. Enak ya teman-teman ya? Enak banget. Lanjut.
Nah, kita di sana juga ada apa namanya country meeting, itu dari berbagai negara. Ada yang orangnya kecil-kecil, putih-putih, sipit-sipit, dari mana? Dari China. Ada yang gede-gede, bibirnya tebal-tebal, terus hitam-hitam. Aduh, badannya tuh gede banget teman-teman, sumpah ya. Cowoknya sini yang gagal tuh kalah sama ceweknya yang di sana. Gede-gede banget gitu. Mungkin ada yang salah satu yang bilang dengan foto-foto yang di sana gitu. Aku sampai mbaknya kalau mau rekonstruksi atau nggak takut orang-orangnya gitu ya teman-teman. Orang Cina mah putih-putih ya, kinis-kinis sengatin, nggak gumun lah istilahnya. Jadi di sana itu kita bisa lihat oriflamers dari berbagai macam negara. Kalau waktu dia terseminar di Jogja besok, kita aku lihat banyak orang yang dari Bandung, dari Jakarta itu tergondong-gondong datang ke sana kan. Aku langsung oriflamers semua ya. Dan kalau di sana aku juga bisa lihat juga, ini serius pada oriflamers semua orangnya. Orang Thailand, ya cowok-cowok di Thailand yang main-main film itu juga ternyata di sana banyak juga teman-temannya. Maksudnya aku nggak tahu ya itu main film atau bukan, mukanya mirip-mirip. Oh, kayak gini orang Thailand juga ya orangnya ya. Sampai mikir, aku sering sih tanya-tanya, kamu orang Thailandnya gimana gitu kan? Kalau orangnya bisa bahasa Inggris aku tanya-tanya kan, ternyata mereka banyaknya di sana offline juga. Kalau di London tuh online gitu ya. Tapi kalau misalnya di China gitu-gitu, India itu banyak offline-nya juga mereka. Dan mereka benar-benar menjadikan Oriflame itu adalah sebuah pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi bukan sebagai sampingan. Ya. Nah ini waktu apa namanya meeting juga kita pakai batik gitu ya kayak hari ini ya. Nggak pakai batik. Aku sebenarnya ada apa nih ngapain? Oke lanjut. Nah. Ini yang namanya fine dining di Oriflame. Siapalah seorang Risma sebelumnya ya? Cuma cewek biasa, gadis biasa tapi dengan impian yang luar biasa. Bisa makan malam mewah di kapal pesiar bintang 6, melintasi lautan Mediterania, dijamu semuanya dari Oriflame. Bahagia gak senyumnya hari itu? Bahagia, Risma lupa semua-semua yang kemarin-kemarin. Lupa pernah ditinggalin doorline, lupa pernah ditolak-tolakin prospekan, lupa ke ujian bawa barang banyak, selalu pasang lainnya. Dan ya, cuma ada bahagia dan bersyukur aja. Karena di hari-hari itu, di masa-masa itu cuma gak pernah namanya menyerah. Lanjut. Nah, ini jika dalam kapal juga teman-teman, sama upline saya, Ciriani. Aduh, mau ngomong apa lagi? Rasanya bingung. Sebenarnya saya nervous banget teman-teman berdiri di panggung hari ini. Ya, sampai tangan saya tuh dingin semuanya gitu ya, karena ada sekitar 2 bulan 3 bulanan saya enggak ngomong di depan orang banyak kayak gini. Mungkin kemarin-kemarin dulunya banyak yang cerita Risma gitu ya. Dan bisa berangkat cruise ini gitu ya, itu juga aku berterima kasih banget ya buat seseorang yang karena dia saya jadi berhasil berangkat cruise yang sebelumnya saya hampir batal berangkat cruise gitu ya. Terima kasih banyak buat seseorang yang waktu saya nervous banget kedinginan hari ini mau megang tangan saya. Tahun 2017 ini banyak hal saya dapetin pelajaran ya tentang penerimaan, tentang kegagalan, tentang keberhasilan, tentang kesetiaan, dan juga tentang komitmen pernikahan. Semua saya dapetin di tahun ini, dan saya mau panggil seseorang yang spesial buat Risma, karena teman-teman kalau mau tahu gitu ya, ada seorang Risma hari ini juga karena ada laki-laki yang sangat keren sekali di belakang saya, yang selalu siap menangkap saya. Jangan semua maju ke depan sebentar boleh.
bakal berhenti. Dariku. Dan Alan juga orang yang pertama kali gitu ya nemenin aku waktu aku dijelasin berkali-kali sama aku yang gue sama Mbak Ana, yang Mbak Ana ya gak paham, gak muda-muda gitu, tapi dia yang ngejelasin sama aku bahwa ini tuh maksudnya poin, gini loh maksudnya lato-lato gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk segala pengorbanannya Bu Risma sampai dengan Risma hari ini. Kembali di Risma sampai nanti. Ada hari-hari di mana kita bisa keliling kota naik mobil CRV, bahkan keliling kota juga naik mobil Messi. Bareng-bareng sama kamu, aku yakin aku bisa bareng. Terima kasih banyak, terima kasih banyak semua.